Alhamdulillah sudah tiba di Pondok Modern Asalam Sukabumi. Insya Allah acara akan segera kita mulai jam 8.00. Terima kasih. Selama 8 jam, anak-anak latar sel 5.000 orang. Dari pagi sampai sore, kenapa mereka duduk manis, no one sleepy, tidak ada yang keluar zona, semuanya fokus ke depan. Setelah asar selesai, anak-anak kelas 6 mereka angkat tangan. Ustaz Canda, lanjutkan Ustaz. Anak tengok Bapak Kiai Adrian Mempatil Ngerim. Gimana Ustaz? Anak kelas 6 minta lanjut. Padahal anak udah ngomong dari pagi sampai sore. Akhirnya Pak Kiai bilang, lanjutkan aja Pak Hermi, kasihan mereka. Berarti dilanjut dari habis Isya sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam, di situ dikumpulkan para guru, semua santri kumpul, kurang lebih 5.000 lebih. Dan saat itu jam 10 malam sudah selesai, guru-gurunya yang berteriak, Ustaz, kami gak ikutan di pagi hari Ustaz. Gimana kalau dilanjutkan lagi Ustaz 2 jam lagi? Anak tengok lagi Pak Kiai, iya iya bagaimana? Iya, Pak Hermi, kasihan guru-guru, lanjut aja. Sampai jam 12 malam kami bicara. Dari pagi mereka duduk manis mendengarkan makhluk ini bicara. Dan saat itu apa yang terjadi? Jam 12 malam mereka semakin semangat. Itulah atmosfer santri. Ustaz lanjutkan, lanjutkan. Disitulah baru ada jawab. Nah, enak kali kau bicara. Kau yang duduk, aku yang ngomong, bah. Tapi itu yang anda rindukan dari atmosfer santri, termasuk di asal. Ana baru dapat info dari beliau, Munir Alio, bahwa besok pagi setelah asalam putri, insya Allah kami akan silaturahim mengisi kajian ini di asalam putri, insya Allah. Yes. Alat yang saya bawa hari ini, kemanapun saya pergi, saya membawa alat ini. Alat ini adalah alat yang sudah diberikan oleh Balai Monitoring melalui Kementerian Informasi Komunikasi bersama Mas Tanto Yahya beberapa tahun yang lalu. Kemanapun kami pergi, kami membawa alat ini. Apa fungsi dari alat ini? Alat ini adalah alat untuk streaming. Kita tembak melalui satelit di frekuensi 102.7. Maka, Anda mohon dengan sangat, sejak pukul 8.30 tadi sampai nanti selesai, acara hari ini akan disiarkan langsung melalui satelit radio di frekuensi 102.7. Yang mendengarkan akun hari ini bukan hanya orang Sukabumi, bukan hanya orang Jawa Barat, tapi untuk bendera Pondok Asalam Putri ini dari Sabang sampai Merauke, 50.000 subscriber yang sudah berlangganan ke aplikasi kita, siap mendengarkan suara kalian. Siap didengarkan umat? Iya. Betul kata Pak Kiai. Imam mereka kami bicara, kami tak melihat senyuman Anda,
power vokal Anda hanya 30% di sini. Siap untuk belajar hari ini? Yeah! Great one, I need. Oke, saatnya kita untuk fokus ke depan, my people. Dan saatnya saya bicara bersama 10 titik di Indonesia. Siap untuk meng-on-airkan, dipancarluaskan dari kodok pesan dan masalah putri. Dan inilah masalah putri people. Stay by. Dalam hitungan kelima mundur, kita akan mulai segmen hari ini. Dan saya mau kerjasama Anda semuanya fokus ke depan dan tanpa suara. 5, 4, 3, 2, operator standby, inilah tepuk tangan penuh berkah dari Aslam Putri. Bismillah, hari ini kami semakin menunduk juga bahasa itu. Semakin melihat ke depan itu yang saya ingin menjelaskan. 5. Saya menangkan hari ini. Semoga serta saat ini. 3, 2, operator stereo. Ini dia. Yuk, belakang. Nah, semua melihat ke belakang, padahal orang ini belum nyawa. Aku gak lihat ke belakang. 5, look at here. Dengan dasar warna merah satu, banyak peserta lainnya yang takut. Padahal ini biasa. Aku cari di pasar Cibadak juga banyak kan yang ini ya. Mereka aku mau ngomong bulan hari ini ya. Oke, bismillah ya. Nanti ada satu segmen, I just love you, akan memilih antara aku untuk baju di depan dan bicara. Tapi yang saya minta hari ini adalah you fokus ke depan terlebih dahulu. Saya minta semuanya fokus tanpa suara. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, itu semuanya fokus ke depan dan lihat bayar yang sudah saya siapkan di sana. Kita mulai hari ini dari segmen Public Speaking Station dengan sistem communication untuk asalam people. Bersama kami hari ini dia ada tulisan yang lucu 3 kata. Are you ready? Maka jawabannya adalah yes sir. 2 kata tidak ada tambahan lagi. Yes sir. Ketika saya mengatakan are you ready? Maka jawabannya 2 kata. Yes sir. Tidak ada perubahan sama sekali. Jangan sampai ada yang berubah vokalnya. Are you ready? Are you ready? Yeah. Baik, people, suara Anda sekarang harus mengalahkan audio yang sudah saya siapkan. Are you ready? Yeah. Dalam hitungan ketiga tanpa suara, yang muncul hanya 2 kata. Yes, dan are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Berikutnya, Anda sudah melatih vokal Anda dengan 2 kata. Yes sir. Berikutnya yang saya minta dari antum adalah antum lihat gambar ini. Alatnya akan saya simpan terlebih dahulu di sini. Oke. Saya akan lihat nih, perlihatkan ribuan applause pembicara berkarakter. Kalau Anda lihat semua gambar ini, 1500 anak UI jurusan komunikasi semua kumpul di satu titik. Background yang muncul di belakangnya bukan seminar public speaking, tapi yang kita pelajari di sini adalah applause hypnotic. Apa yang dimaksud applause hypnotic ini? Artinya adalah banyak orang di antara manusia yang hadir di muka bumi ini dan dia merindukan applause dari orang-orang sekelilingnya. Santri yang hebat pasti dapat applause dari Pak Kiai. Santriwati muslimah yang berkarakter pasti dapat applause dari orang-orang sekelilingnya. Pembicara yang hebat dan dirindukan juga pasti dapat applause dari audiensnya. Tapi yang saya maksud di sini adalah, antum fokus ke gambar ini. Banyak yang gagal di segmen ini. Mereka belajar applause selama 4 jam sebelum belajar public speaking. You hanya 1 menit saja kurang lebih, tapi mohon fokus ke depan. Kenapa? Karena Anda yakin Assalam ini hadir untuk melahirkan generasi muslimah
bukan hanya profesional, tapi generasi muslimah yang berkarakter. Wujudkan sekarang. Adakah santriwati yang berkarakter? Kita bisa merasakan feel-nya di satu menit pertama ketika kami bicara di depan. Dari mana kami melihatnya? Santriwati yang hebat, guru yang berkarakter, itu akan nampak di satu menit pertama kami bicara. Kami bisa melihatnya dari cara duduknya dan sorotan matanya. Langsung berubah duduknya. Ada gak mau dikatakan tidak berkarakter hari ini? Dan yang kedua, yuk belajar applause hypnotic ini. Saya mohon semuanya fokus ke depan. Hi people. Ketika saya mengatakan selamat pagi, saya ulangi selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya dua kali. Selamat pagi. Jangan sampai ada yang gagal. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya dua kali. Selamat pagi. Selamat siang. Operator standby, berikan kembali audionya. Selamat siang. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya dua kali. Selamat pagi. Selamat siang. Dari sini saja sudah nampak orang yang percaya dirinya level di bawah 30%, tepuk tangannya pasti dia di bawah. Orang yang tepuk tangannya di medium position di tengah, baik tepuk tangannya di atas 60% percaya dirinya. Dan ketika dia tepuk tangannya di zona paling atas dengan menunjukkan smile face dan smile voice-nya. Apa itu smile face, smile voice? My people, muslimah yang hebat, muslimah berkarakter itu seperti yang saya katakan tadi, dia menunjukkan smiling voice. Apa itu smiling voice? Smiling face antum pasti bisa tersenyum, tapi smiling voice, orang yang bicara, antum melangkah, antum ketika bicara tanpa orang di sana melihat kita, dia akan mengatakan, itu yang bicara ya, pasti ngomongnya sampai tersenyum. That's my voice. Atau kalau dengar penyiar radio, penyiar radio itu gak kelihatan makhluknya. Kita hanya dengar suaranya. Tapi kalau belum dengar, pasti kita yang tersenyum. Assalamualaikum, selamat pagi. Juga kembali bersama saya Chandra di edisi malam hari ini. Menemani Anda dari pukul 8 pagi sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Ini masih satu terbang dari Belantika Musikal Indonesia dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Itu namanya sampai tersenyum. Maka guru yang berkarakter, guru yang hebat, guru yang mengajarkan dengan smiling face and smiling voice. Set di otak antum semuanya, karena kalau antum melihat orang bicara dan dia ada smiling voice-nya, wow, that yang dirindukan di Nusantara ini. Munculkan sekarang applause hypnotic Anda. Use tepuk tangan sambil menunjukkan smiling face Anda semuanya tanpa suara yang bersuara, cukup dengan your applause. Selamat pagi. Selamat siang. Amazing. Selamat siang. Ingatkan ketika Pak Leis siapapun yang bicara di depan, ketika dia menyampaikan dengan salam, sambutlah dengan smiling face dan smiling voice. Selamat siang. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini biasanya terjadi kiamat kubro besar-besaran. Selamat pagi, kalangan saudara tuan putri, banyak yang datang di zona sana. Selamat siang, selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang. Saya ulangi, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Satu, dua, biasa dan diambil. Kalau sama anak-anak boleh. Anak-anak takut sama mereka. Kita ini sudah banyak tahu bagaimana pendiri mereka membiarkan mereka dapat bersolat di satu posisi. Selamat siang, selamat malam. Nangga yang gagal di sana kanan, di kiri juga banyak yang gagal tadi, cuma tak sampai dari belakangannya. Jadi meskipun selamat malam, lucu dari sini. Meskipun selamat malam, dia langsung astagfirullah.
Oke, jangan menutup baca yang pertama sebelum mulai yang satu ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. 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 Ada sedih di sini. Bersuara sekarang di area samping kanan kiri saya sampai ke belakang. Anda yang berdengar luar biasa ada di kanan kiri saya hari ini. Selamat siang. Selamat malam. Apa-apa anak itu sedas panggung, tapi apa kesayangan sang bapak itu? Dia menyelusup dari sekian kerumunan orang, dia berdiri di depan panggung, dia hanya mengatakan ceroboh seperti ini. Dia mengatakan, nah, dia hebat bicara apa? Dalam hati saya, enak kali bapakku ini. Anak yang tampil dia yang akan jempol dari bawah. Tapi di sini apa yang terjadi? Anak bajai di Indonesia dengan gaya MC yang anak pegang hari tahun 90, apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silahkan. Enak gak sih kayak gitu? Akhirnya masyarakat di desa saya semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Aku bilang turun. Akhirnya anak turun ke belakang panggung. Aku gak tahu apa yang terjadi. Anak nangis di belakang panggung. Kepala desanya itu orang Batak. Dia mengundang kuda saya sambil mengatakan, hai bocah cili, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desa di sini dan bisa kau katakan sambutan kepala desa. Dengan segala hormat kami desa dan bisa kau katakan itu gak enak kali kau panggil aku. Antara tahu, ada semakin nangis di dalam aku. Saat itu anak cari airnya di mana bapakku? Anak pegang itu berkas 15 lembar bulat balik. Anak cari di mana bapakku? Tak pegang lagi bapakku ini. Habis disuruh anak dan disuruh itu dia ditinggal. Anak cari bapak saya hari itu. Aku tahu di mana bapak? Ternyata bapak saya lagi menikmati kopi panasnya. Oh, sampai pagi pula. Saat itu anak melihat ke bapak. Ini gara-gara bapak-bapak. Saya dimarahi manusia itu. Saya dimusi orang. Ini gara-gara bapak. Aku udah bilang bapak, gara-gara bapak ini pas acara jajan-jajan ini. Tapi apa jawaban bapak hari ini? Anak lempar itu kertas 15 lembar bulat balik depan bapak. Waktu itu si anak kelas 3 SD sudah berani seperti itu depan bapak dan ibu. Ini yang tidak perlu dicontoh dan tidak harus dicontoh, tidak boleh dicontoh oleh Al-Quran. Akhirnya apa? Gara-gara anak marah hari ini kejadian 27 tahun yang lalu. Apakah bapak marah kepada saya? Apakah ibu marah kepada saya? Itu kertas sudah berapa bulan? Bapak sudah tulis selama satu minggu per halaman. Tapi bapak tidak menjawab dengan kemarahan. Anak cucu-cucu bapak. Tapi bapak menjawabnya dengan cinta. Bapak mengatakan, ini bukan panggung anak. Bapak ikhlas kau teriak-teriak dengan bapak bercanda. Bapak ikhlas kau dimarahin orang. Bapak diusir oleh orang-orang. Bapak ikhlas. Bapak ikhlas kau lempar di kertas 15 lembar yang sudah bapak tulis yang pasal itu. Ini bukan panggung pula. Ini bukan panggung walaupun. Ini panggung hanya terbuat dari kayu dan bambu. Ukurannya hanya 1 meter canda. Tapi panggungmu yang sebenarnya. Sebelum lama. 20 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Itu panggung yang sebenarnya. Kau bukan hanya menangis seorang kepala desa. Seorang presiden.
bisa kau panggil dari kesangkutan. Kemana pun anak bawa cerita ini, Bapak Ibu tak datang ke asal putri hari ini. Bapak Ibu tak akan ikut ke anak ketua maupun di hari yang akan datang. Tapi energinya selalu ada. Sebelum kami datang ke asal putri, yang pertama kami komunikasikan adalah sang ibu. Bu, hari ini saya asal putri ibu. Ibu menjauh adalah cinta. Jangan. Kamu harus jadi pembicara yang alim dan soleh. Bicaralah dengan hati, maka orang-orang di depan pasti akan menerimanya dengan hati. Kemana-mana anaknya anak bawa kembali. Keluarga adalah sumber rezeki kami. Antum lihat tahun 90 ini foto anak. Tadi dibacakan MC kan? Ini foto anak. Anak gak pakai celana panjang. Anak malu lihat foto ini. Ini foto zaman jahiliyah. Ini waktu SD. Tahun 97. Ini di Cipas Kota Tasikmalaya. Tahun 98 kami ke Gontor. Tahun 2001 kami alumni dari Gontor. 2002 anak lanjut di sana. Saat itu 2006 saya masih ingat. Berdirilah Gontor FM dan Gontor TV. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi. Anak nama Mira, bocah cilik kelas 3 SD yang tadinya gak bisa ngomong apa-apa. Ketika sampai ke Gontor, anak masih ingat SD di Jumkara seminggu lagi mau datang. Nah, saat itu pakai supervisor kasih mengatakan, UMC, kamu coba wawancaranya. Kalau pakai sebagai cara, gak mungkin kita tolak. Anak hanya mengatakan, sama buat waktu mustahil. Anak hanya mengatakan, anak yang disini lagi sini, satu dua dan sebagainya sekarang. Apapun yang kita lakukan selama di pondok dan tunduk patuh kepada apa yang dikatakan oleh sang kiai, kita akan merasakan feedbacknya nanti di luar. Al-afan mudu'afa. Apapun yang akan lakukan selama di pondok, anak percaya di yakin hukum Allah berlaku di situ. Aku akan rasakan nanti, next, bukan sekarang, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Keluar dari samudra asal putri ini, yuk bawa bendera asal. Kepada pun antum pergi bawa bendera asal ini, antum minum dari air yang ada di asal putri. Antum injak tanah setiap hari dari asal putri. Antum pun minum udara pagi sampai kapan pun antum dari asal putri. Semua itu akan jadi saksi bahwa aku pernah berada di situ. Kebalaman aku tidak bawa nama Gontor ini. Sekalipun keluar lagi ada bawa pesantren kami, daerah kami, sekalipun desa anak itu jauh dari kota. Tapi kami yakin di segala energi yang luar biasa. Aku tahu wujudnya MC hari ini. Itu mengingatkan anak. Tahun 2000, anak dulu di sini hilang. Jadi tugas saya mengumumkan sudah hilang, mengumumkan yang meninggal, mengumumkan pengumuman di sini sama. Jadi wujud dia hari ini mengingatkan anak ke 17 tahun yang lalu, saat kami waktu itu MC. Hari itu dia di sini, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bisa jadi dia yang menggantikan kursi kami di kursi MC sekarang. Tepuk tangan bagi sekitar. Sekarang aku tanya kepada kakanda, mana buktinya kalau ini adalah doa dari seorang tua? Anak yakin malam itu bapak saya berdoa, minam Allah al-Mustajaba, di antara waktu-waktu yang Allah sawi, Allah basir, Allah tidak tuli dan tidak buta. Keluar dari jalan pesantren, aku belum pernah ceritakan ke salam. Ustaz, Masya Allah, anak dulu keluar dari bahan, anak sempat nganggur dulu selama satu bulan. Anak ini melamarnya kepada karena anak salah melamar Ustaz. Coba anak melamar ke asal Ustaz dimakbul Ustaz ya. Masya Allah. Anak melamar pertama kali kemana? Dengan pedenya karena anak mendapatkan Gontor TV. Dengan pedenya karena anak berkecimpung di Gontor FM. Anak bawa lamaran warna kuning ini coklat.
Maknya anak bawa kemana? Dekat sedikit. Orang kelas sedikit bilang apa? Mas, ente kan orang pesantren. Ente mau jadi apa di kelas sedikit? Di sini sudah suruh. Baik. Anak balik lagi. Kemana setelah itu? Di TV One. Di TV One juga sama. Mas, cocoknya ente jadi pengajar. Anak masih buat ente. Okay. Tapi saat itu anak ingin mengikuti berkesti. Setelah itu ada yang kemana lagi? Anak berlari ke ANTP. Di ANTP juga sama, di Rijek. Kemudian anak berlari. Anak saat itu diajak oleh kawan anak untuk jaga warnet di Ciputa. Anak jaga warnet akhirnya. Anak jaga warnet di Ciputa selama satu minggu. Saat jaga warnet di Ciputa, ada sekret yang telpon dari Gontor. Sacara, antum di mana? Anak lagi Ciputa terus. Nanti ada orang yang ada telepon antum. Antum punya handphone apa enggak? Anak tak punya handphone. Sih. Tak ada nama telepon yang bisa dihubungi. Tak ada nama ruangan bisa. Ya udah, nanti ke nama ruangan. Siapa yang telepon? Ketika anak angkat dia telepon, ternyata telepon itu datangnya dari tempat ini. Anak masih ingat saat anak angkat dia telepon. Protokol Islam mengatakan, Mas, yang ini sewaktu SBY dan CK datang ke kota kan? Ya betul Pak, bisa isi ke istana dengan senang hati. Bismillah. Kemana malam hari itu? Sebelum anak menuju ke istana, anak cari wartel. Untuk bawa wartel? Jangan tak ada yang tahu wartel di sini. Anak tahu untuk wartel. Kemana anak telepon? Yang pertama anak telepon adalah bapak saya. Anak terlihat di pengobat. Ini berkat Allah. Ya Allah, anak masih ini bapak tahun 90 mengatakan jangan. Ini pun terbang bumbuna. 20 tahun yang akan datang. Panggung yang sebenarnya bisa jadi di istana. Pak, besok saya exit istana, Pak. Mohon doakan, Pak. Aku mohon bapak dan ibu datang ke istana. Antum tolonglah jawaban bapak hari itu di telepon. Anak sudah ngomong panjang, kali anak bicara. Bapak menjawabnya satu kata. Mustahil. Sakit diri. Masya Allah. Kenapa bapak bilang mustahil? Bapak tak percaya anakmu mau exit istana? Cakra, gimana kau mau exit istana, nak? Gimana kau panggil presiden? Dulu kau panggil kepala desa aja kau gak bisa. Anak bilang bapak saya, Pak, itu zaman Abu Jahal, Pak. Itu zaman jahiliyah. Akan ada bukti di depan bapak dan ibu. Ada 3 tiket dari protokol istana. 1 tiket untuk bapak, 1 tiket untuk ibu, 1 tiket lagi saya mohon berikan ke mantan kepala desa yang pernah merahin saya waktu itu. Aku nak tahu pertama kali anak di istana apa masuk ke zona public speaking sebentar. Anak MC di istana pertama kali saat sudah dipotong. Di mana-mana MC itu spesialis pojok. Jarak MC di tengah pasti di, nah di situ. Di mana-mana MC pasti di pojok. Pertama kali anak MC di istana, anak menggunakan MC ala pesantren, ala gontor. Ya itu yang kami pelajari, karena kita kan nggak ada pelajaran MC kan di mahat. Atau apakah ada maga dan selangana dan selangana MC? Nggak ada, Pak. Semuanya otodidak, you juga otodidak belajar MC hari ini. Semuanya otodidak, tapi disitulah yang namanya mahat, hafat, hubul, malaika. Semuanya diberi masyarakat oleh Allah. Tanpa kita belajar teorinya, ketika kami datang ke istana. Pertama kali datang ke istana dengan percaya dirinya. Karena anak ingat ketika berdiri di istana, anggap saja ada berdiri Allah saat pedagang PPN. Di sini namanya apa? Organisasi? OPP? Apa tadi tidak? Oh, sama Ustaz PPN. Masya Allah, finansi mantap. Anak-anak aja belajar PPN. Begitu ya. Ketika anak ngomong dan menggunakan mikrofon seperti ini, suaranya over dan tak enak didengar. Ini mikrofon yang saya pegang, kita setting dulu tadi jam 7.30, high voice-nya di mana, middle-nya di mana, middle-nya di mana. Suara Pak Kiai ketika bicara, usahakan suara di mixing-nya, gain-nya yang diangkat, low-nya dikurangi, high-nya diangkat sedikit, pasti akan terlihat. Di situ kami belajar pertama kali anak tampil di istana anak berbuat mikrofon seperti ini.
terdengar suaranya dari mana mana, tapi kalau ini nggak tahu. Aku teriak kepada Kacanda, kau ngomongi mikrofon Ustaz. Nah, Biu itu bisa komunikasi. Materi di belakangnya bukan public speaking training. Selama 8 jam, judul belakangnya adalah mikrofon position training. Dari pagi sampai sore, hanya ngomongin mikrofon. Berarti, halil Allah Muhimah. Adik Allah bisa memberikan takdir yang rezeki. Anak ketuk mikrofon kayak gini saja, ribuan santri bisa diam dalam sekejap. Dan anak ketuk mikrofon seperti ini saja, santri yang tadinya makarnya baik bahaya di bawah itu langsung terbangun. Anak ketuk mikrofon seperti ini, yang tadinya duduk dia langsung terbangun. Inilah hikmah audiens dari mikrofon. Maka ketika mikrofon tidak ada yang menggunakan mikrofon kayak gini. Jadi bagaimana mikrofonnya? Anak ini setelah pertama kali kayak gini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia di mari istana negara. Anak baru ngomong kayak gitu, datang pengen. Tahu dia? Ada yang tahu dia? Pilih itu, polisi militer. Bukan pisang molen. Datang oleh si militer, dia bilang apa? Mas, kamu yang siap mas hari ini? Iya pak. Kamu nanti yang siap hari ini? Astagfirullahaladzim. Berarti selama anak yang sedimahan, banyak yang keliru. Disitulah datanglah Mas Antoliaya. Mas Antoliaya mengatakan, Mas, kalau bicara ini, so, but powerful. Udah lama yang berkata dengan berkarakter. Anak udah mikrofon like this. Diarahkan oleh Mas Tampu Yahya. Aku coba deh, kalau bicara kan you hold your mikrofon like this. Itu lebih elegan. Tidak ada teman-teman kami di kanser di kota yang umumnya seperti ini. Dilaporkan dari area 17 bahwasanya kemacetan lalu lintas berada. Atau kayak gini. Dilaporkan dari area 17 bahwasanya. But like this. You hold your mikrofon well. Baru buka mikrofon saja, you keluar dari zona salam, jadi daya. Ketika anda tampil dan you buka mikrofon like this, satu menit pertama anda bicara dan kesankan for your audience, dan mereka akan mengatakan, I love that speaker. Saya suka banget kalau dia sudah bicara, powerful dan buka mikrofon yang berkarakter. Hanya dengan mikrofon. Berubahlah MC Ana yang tadi yang teriak-teriak jadi kayak gini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta tamu negara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara, hadirin dimohon berdiri. Gak ada hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana sih kan ini sekarang kayak gitu? Udah melihat duka, dia teriak-teriak, orang senapi berduka mendengarnya. Kita akan brief hari ini dan besok kondisi Ustaz untuk styling MC, komik sendiri dan sebagainya. Yes, anak lanjut. Keluar dari zona istana, anak dapat new product ini. Speak with power. Ketika kita bicara tentang power, bahasa tubuh kita bicara, tentang mata kita bicara, voice kita juga bicara. Chandra Muda Sunyata bernilas dan keluar dari zona istana. Akhirnya kami dipanggil oleh salah satu stasiun televisi. Namanya adalah TV apa ini? Yes, TV One. Di TV One, istana ya, mantap. Di TV One kami tunggu sebagai apa? Atau kalau lihat tulisan di bawah ini, ada tulisan TV Voice Over. Mama anak voice over? Ada yang tahu apa voice over? Di TV voice over, ketika masuk ke salon TV One, Bondolongo. Nah, anak santri bisa masuk ke salon broadcasting, itu sesuatu yang mustahil di luar sana. Ketika masuk ke salon TV One, anak hanya diminta untuk bicara seperti ini saja. Atau pernah dengar musik ini?
Pasti antum pernah mendengar suara seperti ini. TV One memang beda. Simpel kan? Ketika musik ini play, TV One memang beda. Nah, gak mungkin ada masuk TV One. Kemudian ada ngomongnya kayak gini, TV One memang beda. Malah tuh aku selesai. Keluar dari jalan, aku bilang kepada Kacangka, apa enaknya kerja kayak gitu? Apa enaknya kerja jadi single voice over? Jadikan ini senyuman positif buat aku. Nah, itu buat aku bilang yang hal, kan? Bukan maksud menyembuhkan diri. Kak, hanya ngomong ini wajah memang beda. Nyampe sama kita apa enggak? Nyampe satu kita apa tidak? TV One memang beda. 4 detik. Hanya 4 detik saya bicara. Keluar dari surat TV One dengan molosnya karena saya juga santri, kan? Anak bang itu bang ojek karena anak giliran jaga warnet. Saat itu finansinya bilang, baca kan sebentar masuk dulu ke ruangan. Ketika nama masuk ke ruangan, Mbak ini bilang seperti ini. Mas, terima kasih sudah gabung bersama kami untuk di video di acara TV yang sama-sama Mbak. Ini honor untuk Anda. Pun saja terlambat Bang. Maklum lah, jaga warnet. Anak buka di musola. Ketika anak buka di lalu di musola. Masya Allah. Hanya ngomong, TV One memang beda. Ternyata itu Allah berikan rezeki. Anak buka itu amplop. Ketika anak buka itu amplop. Masya Allah. Anak kaget Ustaz. Hanya ngomong sekian detik, anak diberi angka oleh TV One. Pasti anggota lagi nunggu berapa gitu. Ini ngomong semuanya. Sebentar aku anak nafas dulu. Ketika aku kayak apa? Angkanya 27.500.000. Pasti aku kaget. Apalagi anak Ustaz. Masa ngomong kayak gitu doang kita dikasih duit. Kita di beberapa tempat gak pernah gitu kan. Ternyata apa? Allah memberikan rezeki. Dulu ada lama ke TV One, dirijek oleh TV One. Sekarang justru mereka yang mencari kita untuk gabung bersama mereka. Itulah kekuatan kita. Hanya ngomong seperti ini, Kak. Anak kaget, anak balik lagi ke ruang finance. Mbak, ini kok besar sekali angkanya. Mbak itu bilang apa? Kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim. Bukan kurang, ini tuh gimana ceritanya jadi kayak gini kesalahan. Ceritanya itu bilang kayak gini, Kacandra, mohon maaf. Di produk sebuah sedang ini, hitungannya per second, per detik. Satu detiknya 7.500.000. Kalau gitu, gua ambil lagi amplopnya. Anak terlihat Ustaz depan TV One, yes. It's my passion and I love this job. Aku suka kerja kayak gini. Nah, wajah itu apa? Anak akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Allah mengabulkan usaha. Anak mengabulkan usaha. Dipanggil lagi setelah itu apa? Transdini. Padahal tahun 2008 anak melamar ke TV ini dicek sama mereka karena orang pesantren. Di situ apa yang terjadi? Pasti aku pernah melihat tayangan ini. Seperti tadi yang bilang ke kakaknya. Aku mau dengar suaranya. Bioskop Transkiri Estate. Bioskop Transkiri hari ini menghadirkan ratusan film dan masker terbaik. Bioskop Transkiri hari ini menghadirkan bintang-bintang besar adalah pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Kelas pertama angkat tangan. Wait. Bangku gembiranya sudah. Nanti
saat acara Hafalatul Tahrij. Kalau diizinkan oleh Pak Kiai dan semua dewan guru, ana akan buatkan profil untuk angkatan antum. Ini panggung gembiranya ya. Contoh. Nanti aja kalau ada masalah lagi. Iya. Nanti adik-adiknya juga sama. Kita sering bisa kerja sama. Yes. Di sinilah di bioskop Trans TV. Setelah keluar dari Trans TV, kalau udah gabung dengan Trans TV, pasti akan bergabung dipanggil lagi dengan sebelahnya. Teman yang Trans TV apa? Apa di Trans Studio, anak dipanggil sama program yang satu ini. Di siapa di Trans Studio? Pasti akan semua pernah mendengar dan melihat tayangan ini. Pasti aku pernah mendengar suara sebelah di sana. Kita entertain dulu kawan sebelum masuk ke materi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man amalu bidunya, sesungguhnya pekerjaan yang bergantung kepada niatnya." Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kami mengucapkan bersyukur persembahan dari masanam kami setuju. Gerakan okay, juara gajah saat berdoa. Banyak orang yang berdoa, dia yang mengangkat tangannya, tapi hatinya tidak dia gerakan. Taharab sa'inna fil harab gaji baroka. Bergeraklah, karena sungguhnya istiak gerakan itu ada keberkahan. Atau ngeserahkan Islam, itu kenyataan mimpikan sudah lama. Dan kakak-kakak yang lupa ini saat ibu lupa janda, anak lagi bermimpi di tempat ini ada Hafalatul Tahrij. Di situ antum pakai toga kebesaran. Nama antum nah itu dipanggil satu persatu. Musnah waktu pertama. Ananda. Nama antum disebut naik ke atas panggung satu. Saat itu dikalungkan, itu kalung kebesaran yang antum rindukan sejak lama. Saat itu orang tua melihat Anda. Dan saat Anda turun dari panggung ini, Anda sambil tersenyum dengan lembut Anda mengatakan kepada sang ibu, "Ibu, bertahun-tahun saya disambut dengan asalam ini. Aku menikah toga ini untukmu." Antum sampai ke titik itu, kenapa antum bergerak semuanya. Menggerakkan dalam doa, menggerakkan dalam belajar, semuanya umum. Tidak ada yang sakmati. Anak bicara hari ini bukan depan anak kelas 6 saja. From class 1 to 5, up to 5, semuanya bergerak. Mengubah bendera asalat ini, jangan sampai ini bendera setelah pihak. Tepuk tangan anak biasa. Kenapa anak tanya ini? You jawab antara dua kata ini. People, you are so discretionary. You pilih di antara dua kata ini, bergerak atau tertinggal. Suaramu terdengar hanya 30%. Bergerak atau tertinggal. Kenapa kata ini, people? Antum lihat gambar ini, anak mohon satu menit, anak bicara tanpa ada suara. Ini spiritual parenting. Tanggal 28 September jam 8 sampai jam 12 WITA bertempat di Base Western Koko Palu. Kalau antum mendengar tanggal 28 September 2018 yang antum ingat apa? Kejadian 28 September di Palu apa? Oke, keep di memori antum. Anak hadir bersama Syekh Rasid Pujasarna dan menyusul sialnya di sasab yang hadir di Palu ini. Apa yang kami lakukan di situ? Ustaz-ustaz yang terhormat, 3.000 warga kota Palu, semua kuku di base-base kota Palu, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kami hadir di situ ketika kami munculkan gambar seperti tadi.
bayangkan di depan 3.000 orang. Wahai warga Paul, semua yang ada di tanah Paul itu menunjukkan takdir 3.000 orang ini. Mereka mengangkat tangannya, mereka mengepalkan tangannya, dan mereka sampai takbir. Ketika anak teriakan takbir, Allahu Akbar. Aku mau lihat bayangannya. Ini bayangannya. Beberapa waktu sebelum gempa dan tsunami terjadi, biasa kalau ada dengan takbir itu hari ini. Dari 2.000 orang, 3.000 orang, Ustaz, ketika kami cek bersama panitia yang masih hidup, yang ada di grup WhatsApp, hari ini hanya tersisa 45 orang. Mereka sudah dipanggil, mereka sudah dipelatangan, mereka sudah dibudi berlumpur. Tapi yang paling dahsyat, setelah acara ini selesai, apa yang terjadi kawan? Di Western ke Palu, di lobi wakil wali kota Palu, seorang pasien, dia mengatakan, Kang Chandra, kalau bisa jangan pulang dulu Pak. Nanti malam habis maghrib ada festival laut besar-besaran di tengah Palu ini. Pak Chandra harus jadi MC-nya karena warga semua kumpul di tempat ini. Anak bilang ke Papa Syahungo itu, Kan, kayaknya gak mungkin karena maghribnya saya harus berada di Surabaya untuk isi training untuk di kampus Surabaya. Papa Syah bilang, udahlah, batalkan saja yang itu. Anak ganti nanti, bukan itu Papa Syah. Ini sudah di-tag beberapa bulan lalu. Akhirnya Papa Syah mengatakan, kalau gitu Pak Chandra, latihlah 3 MC ini. Dilatihlah 3 MC untuk festival laut malamnya. Ketika itu jarum jam menunjukkan 14.30, jam setengah 3. Datang Pak Dirman. Pak Dirman itu adalah seorang bapak yang sudah sepuh. Dia yang selalu mengantarkan selama 1 minggu bolak-balik Sigi, Donggala, ke daerah Parigi, sampai ke daerah Palu, ke Poso. Dia yang mengantarkan anak. Usianya sudah 59 tahun, 60 kak. Saat itu Pak Dirman mengatakan, Ustaz Chandra, mohon maaf, pesawat Anda jam 16.30 sudah harus take off. Bapak harus pulang sekarang, takut nanti ketinggalan pesawat. Pulanglah kami dengan Pak Dirman itu. Tapi apa keanehannya, nak? Di atas jembatan kuning, Pak Dirman mengatakan, Pak Chandra, sebelum Bapak terbang hari ini, boleh aku minta sesuatu Pak Chandra? Oh, silakan Pak Dirman. Pak Dirman udah temani saya selama 1 minggu. Apa Pak Dirman? Aku mau selfie dengan Bapak di jembatan kuning ini. Oh, silakan. Ana lupa gak bawa fotonya Ustaz. Ana gak tega melihat beliau. Berfotolah kami di jembatan kuning ini. Ketika nyampe di bandara, apa yang dikatakan oleh Pak Dirman ini? Jam 15.30. 1 jam sebelum flight itu penerbangan menuju ke Jakarta, Surabaya. Pak Dirman mengatakan, Pak Chandra, saya minta sesuatu sebelum Bapak pulang ke Jakarta dan Surabaya. Apa Pak Dirman? Boleh saya memeluk Pak Hepe? Oh silakan. Apa yang dia katakan? Pak, Bapak tak perlu mendoakan anak, mendoakan saya. Bapak tak perlu mendoakan saya. Bapak Hepe tak perlu mendoakan anak istri saya. Yang saya minta, doakan anak saya ya Pak ya.
Aku mau Pak, anak saya ini putri Pak, kelas 6 SD kan. Terus apa yang Bapak minta? Andaikan aku mati Pak nanti, aku mau yang pertama datang ke batu nisanku ini adalah anak saya Pak. Andaikan aku meninggal Pak, aku mau anakku bisa baca Yasin Pak. Masya Allah. Anak peluk erat itu Pak Dirman tanpa terpikir apapun. Pesawat berangkat, transit, tiba-tiba transit pesawat itu di Makassar. Yang akan langsung ke Jakarta. Mereka berlari menuju pohon ini. Mereka teriak di pohon ini. Ini pohon akan tumbang. Dengan izinmu ya Allah ya Tuhan kami. Kami berteriak ini. Dengan izinmu. Ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Dan akhirnya pohon ini hampir tumbang dan hancur. Mereka punya spirit. Anak tahu apa yang kita rasakan dari Pak Chandra. Jujur ya Pak ya. Kami ini bosan di pondok ini Pak Chandra. Kami bertahun-tahun di pondok ini Pak. Anak lelah. Anak lelah mengajar. Anak lelah mengabdi. Anak lelah belajar. Semuanya lelah, lelah dan lelah. Apa jawabannya Pak Pak? Anak katakan kepada orang tahu yang mengatakan itu. Macam saya lelah di tanah palung ini macam. Setiap hari ada hentakan gempa. Tiba-tiba tanah bergeser. Kami lelah macam. Anaknya mengatakan kepada mereka. Termasuk di asal bimbo hari ini. Ketika kita lelah, ternyata kuncinya satu. Kita harus lelah. Orang yang lelah berarti dia belum lelah. Lelah itu wajar kawan. Tapi tak ada salahnya kita untuk mengerucut untuk lelah. Orang yang lelah pasti jauh dari kata lelah. Dan orang yang lelah pasti itu dia akan jauh dari lillah. Hilangkan kata lillah. Dengan lillah, maka atmosfer lillah pasti akan selalu hadir di antara kita. Karena setiap hawa nafas kita tidak ada kata lillah. Yang ada adalah kata lillah. Tepuk tangan buat kita semua. Wahid. Yes. Tim dokumenter silahkan bisa diambil. Wahid Ismani Salasa, tepatkan tangan aku. Ini yang saya minta dari Alis Tikoma. Yang diminta Alis Tikoma dari asal Bima hari ini. Alis Tikoma Matabor 800 santri dari lintang sendiri hari ini hadir dari asal putri. Bukankah kalian semua merindukan takbir mereka hari ini? Tidak akan gaya aku getarkan tanah palu dengan syarat takbir 800 orang hari ini. Operator Stephen, takbir! Semua yang hadir hari ini takbir! Getarkan Nusantara dengan takbir para muslimah hari ini takbir! Turunkan tangannya dengan tenang. Untuk pesantren Istiqomah Palu, kami mengucapkan semangat baru. Hidup harus terus semangat. Harus bangkit kembali. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Jangan pernah putus asa. Bangkit dan bangkit. Ketarkan semangat hidup kita. Takdir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa menjadi hidup yang lebih baik. Amin, amin, Allahumma amin. Ketika mikrofon mati, ketika mikrofon off, apa yang harus kami lakukan? Anda enggak tahu dan enggak mau. Generasi muslimah di sini, ketika Anda tampil, mikrofon mati dan Anda lakukan seperti ini. Tes tes. Anda diciptakan bukan untuk menjadi generasi peniup mikrofon.
him. Jadi bagaimana caranya? Look at him. My people, ketika microphone Anda ingin tes, tes microphone dengan berkarakter, no tiup-tiup. Like this. Tes. Cukup. Saya hanya minta 3 huruf saja, tes. Oke, nak? Tes mikrofonnya. Tes. Kau ketuk dulu, kawan. Iya. Ana ulangi. Ana ulangi ya. Tes. 3, 2, mulai. Tes. Oke, lihat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum, nanti waalaikumsalam. Ini namanya speed interview. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama Tazkia Rahmani Azhara. Saya panggil siapa? Tazkia. Oke, kelas berapa? Kelas 6 Tarbiyah Muhammadiyah Al-Islam. Yes, siapa nama wali kelasnya? Ustaz Abdullah Aziz. Ustaz Abdullah Aziz. Ada Ustaz Abdullah Aziz sini? Ada. Ada beliau, baik. Apa yang ingin Anda katakan kepada Ustaz Abdullah Aziz hari ini? Silakan. 3, operator standby. 2. Silakan. Kepada Ustaz Abdullah Aziz, selaku wali kelas kelas 6B, saya yang bernama Tazkia Rahmani berterima kasih sebesar-besarnya atas semua yang telah Antum berikan kepada kami, atas semua kepercayaan Antum kepada kami, dan atas semua kerja keras Antum untuk membimbing kami hingga kami dapat berdiri di tempat yang insya Allah barokah ini. Barang-barang dia dengan saya. Dan saya yang menanggap kiraman meminta maaf sebesar-besarnya jika saya memiliki banyak kesalahan yang telah saya lakukan, entah itu dengan sengaja ataupun tidak. Dari saya, benar-benar dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. Terima kasih. Sudah? Masya Allah. Ini lama-lama Ustaz kayak prosesi wisuda hari ini kayak selesai. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Ini bagian apa? Angkulat. Angkulat itu pramuka ya? Lama gak dengar surat itu. Angkulat. Angkulat. You pernah jadi MC? Pernah. MC apa? Upacara Patel Tanda. Good Battle Arts? Prestasi luar biasa. You yang terdepan. Oke, okay, ingat nak, MC silakan berdiri. Oke, okay, MC silakan berdiri. Yang pertama, Assalamualaikum. Abang melihat berpanti ketika datang Ustaz Luqman Hakim Menteri Agama datang ke sini ya. Anda lihat MC-nya, walaupun Anda mungkin gak lama di sini waktu itu. MC, tak ada MC yang masih menggunakan map. Itu sama dengan baca Pancasila dan mulai pakai map. Nanti pakai map? Enggak, alhamdulillah tidak ada pakai map hari ini. Yang kedua, alangkah eloknya kalau MC gunakan cue card. Ini namanya apa? Cue card. Apa itu cue card? Cue card itu like this. Di dalamnya sudah ada tulisan, di depannya sudah ada logo Assalam. And you stay like this. Mohon dengan hormat, 70% mata kita ke audiens dan 30% ke teks. Oke, jangan sampai mata kita sebaliknya, 70% ke sini, 30% ke depan. Khawatirnya udah selesai baca, lihat ke depan orang sudah gak ada semua. Oke, nah kita coba. Silakan lihat di kamera. Kameranya nyala. Oke, angkat mikrofonnya. Kok gemeteran? Nervous? Tidak apa-apa. Ya. Kalau dia gemeteran seperti ini, berarti merindukan tepuk tangan asal putri hari ini. Siap ya? Masih gemeteran? Oke, tenang. Anda ikut gemeteran di sini. Angkat lagi mikrofonnya. Aku masih bertanya, bacaan anak sering gak kayak dia gemeteran, bagaimana cara menghilangkan gemeteran itu? Eye contact dengan audience. You harus eye contact dengan audience, tatap mereka
dan angkat suara yang powerful di situ. Ana yakin gemetaran itu akan hilang. Oke, angkat mikrofonnya. Sudah mulai tidak ada gemetarannya. Lihat di kamera. 5, walaupun masih ada tidak apa-apa. 3, 2, silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami hadirkan. Boleh tepuk tangan. Nah, tahu pernah MC seperti itu? MC formal? Iya. Yes. Pertanyaan berikutnya, gimana ke sini? Apa yang telah Anti dapatkan hari ini? Hampir 2 jam lebih saya bicara. Lihat ke depan. 3, 2, silakan. Iya. Yang saya dapatkan pertama, memang mungkin menghilangkan nervous itu sedikit sulit, atau mungkin memang sangat sulit. Tetapi ketika kita telah sedikit percaya, setelah kita benar-benar percaya diri, insya Allah dengan sendirinya akan memberikan suatu sensasi tersendiri. Namun apapun itu, misalkan kita menjadi MC atau pembawa acara, tentu harus ada persiapan. Jadi saya mendapat pelajaran bahwa saya bisa mendapatkan kepercayaan diri ketika saya yakin bahwa saya siap dan saya telah mencoba beberapa kali tentang apa yang saya akan tampilkan saat ini. Oke. Baik, boleh tepuk tangan dong. MC, boleh diberikan ke MC, next tip. Ini cue card yang dipegang oleh protokolarista. Sekarang Anti yang baca. Oke, okay. You stay there. Dibacakan, 3, 2, silakan. Mohon dengan segala hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Berikutnya, kasih ke rekan sampingnya. Silakan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami. Oke, okay, good. Look at your people. Tak ada MC yang menggunakan redaksi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ingatkah, Anda ulangi, alhamdulillah hari ini tidak ada yang menggunakan redaksi itu. Tak ada yang menggunakan redaksi, waktu dan tempat kami persilahkan. Berarti yang dipersilahkan bukan orangnya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti jangan salahkan Pak Kiai kalau tidak maju-maju ketika MC mempersilahkan dengan menggunakan kalimat itu. Kepada Bapak Kiai, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti yang tidak maju bukan Pak Kiainya, waktu dan tempatnya akan maju bareng-bareng dia. Anak pernah dimarahin Ustaz sama protokol istana gara-gara anak bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Akan lebih elok kalau aku katakan dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami aturkan. Itu lebih nyaman dibandingkan waktu dan tempat kami persilahkan. Kenapa tidak sekalian taplak meja dan buah-buahan yang juga nanti menyusul. Gitu kan ya. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, okay. MC silakan duduk kembali. Skripnya bisa dikembalikan nanti ke bawah utama. Oke, okay. Dan ini silakan stay here. Terima kasih MC. Dan Anda mohon dengan sangat kepada Al-Ustaz yang sudah standby hari ini, perwakilan dari pimpinan Pondok Modern Asalam, untuk memberikan reward sertifikat ini dari Anto Wijaya Public Speaking School, kemudian Chandra Production Management Transcorp Jakarta, dan dari Istana Negara Republik Indonesia. Kami persilakan Ustaz. Kuasai panggungmu sekarang. Ulangi, apa suaranya? Kuasai panggungmu sekarang. Ustaz, ini foto anak paling keren seumur hidup Ustaz. Jadi gini, anak curhat ya. Setelah dari Asalam Putra hari itu, anak diminta ngisi di Al-Mahfud.
kada dampit. Ana maju lah ke situ dah. Ketemulah dengan Fadilatul Syekh Saudara Hermansyah. Kita bertemu di sana. Ternyata acara sukses. Dilingkarlah ke seluruh pesantren Pulda Pinamaya. 250 pesantren, salah satunya adalah di Lombok. Yang menggait kami adalah Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalam. Kita merapatlah ke sana. Anda enggak tahu profil mereka, Ustaz. Ketika masuk ke aula, 2500 itu perempuan semua pakai nikab, pakai cadar sebenarnya. Anak kaget, oh, Ustaz, bilang lagi gitu ya. Di situ Ustaz, anak bingung. Anak belum tahu bagaimana tradisi mereka ya. Kalau kita kan memang lihat gambar atau musik kan enak nyaman-nyaman. Dengan pedenya Ustaz, anak playkanlah musik dan gambar di situ. Ketika kami playkan musik dan gambar, di maksaf itu banyak yang angkat tangan. Ya Syekh, lantas ilah di surat al-aslam walaidah yusul musikun apa maka kita harus berpilih ini gimana nih kalau boleh musik gak boleh pakai gambar kan hanya ngambilan mahasiswa tutup laptop Ustaz pakai tutup laptop ketika kami tutup laptop anak bingung tengok kanan tengok kiri kadang gak ada gambar apa-apa anak bilang kepada mereka 1500 orang-orang yang di zona Mataram dan Tasikmalaya ayuhal yahwa Man ahsanul mutakallimin fi hadzal 'alam 'ala 'ardi kulli wahid liyamta'a al-qaratis wa yujib hadha as-su'al man ahsanul mutakallimin fi hadzal 'alam semua bawa kertas kayak aku tadi dan mereka nulis ahsanul mutakallim ana uhib al-mutakallim Ustaz Jafri Al-Bukhari ana uhib al-mutakallim Maria Teguh ana uhib al-mutakallim Ari Ginanjar. Anak kumpulkan itu kertas dengan tip. Di situ anak teriak di depan. Ikhwani wa akhwati. Kulluna min ummatin nabi. Lakin la ahad minna man yatakallam. Ahsanul mutakallimin. Huwa nabiyun al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di situ 1500 orang mereka berlinang air mata. Saat itu ada seorang murabbi, dia bertanya, Ustaz Chandra, Anda mau tanya, buktikan kepada kami kalau Nabi itu the real speaker. Bukankah Nabi berkata, inna minal bayani lasihro, bicara itu harus lasihro, menyihir. Itu buktinya. Alhamdulillah, dari situ Anda coba tumbuhin jenggot Ustaz. Anda tumbuhin jenggot selama 1 tahun. Setelah 1 tahun selesai. Ternyata ada yang minta dari Astra Toyota, syaratnya tidak boleh ada jenggot. Ana potong lagi jenggot itu, Ustaz. Jadi ana lama-lama kayak bulog. Masuk pasar kan santai gitu kan. Baik. Jadi yang di belakang ana lagi berdiri, ini kasihan banget. Ana ngapain di sini ini ya? Kak. Siap ya menguasai panggungmu sekarang ya? Siap. Reporter. Siap? You sebagai reporter berarti you stand beside them. Kalau Anda bicara tentang simulasinya tentang MC itu gampang. Ini sebuah kisah. Tapi kalau Anda minta itu untuk tampil sebagai reporter, dia akan hebat kalau dia bisa bicara di sini. Kenapa? Karena dia tanpa script di sini. Siap? Oke. Okay. Baik. MC sudah tadi keluar. Sekarang reporter. Boleh tepuk tangan buat rekan-rekan hari ini. Sebelum kita tutup. Ya, bingung. 3, 2, mulai. Baik, kepada Bisa Asal. Telah terjadi kerusakan di Indonesia. Di kota jumlah korban yang ada pada kejadian ini nanti. Terima 360 jiwa. Sudah? Boleh tepuk tangan buat rekan-rekan. Tidak apa-apa. Berikutnya, mungkin agak susah. Ini kelihatan gambarnya apa mantan sampai coba. Oke, bapak-bapak ini. Saya lebih muda. 3,
2, silakan mulai. Baik, selamat menyanyi. Selamat menjadi kecacau bakalan panjang yang terjadi pada pembangunan Indonesia yang disebabkan oleh pelanggannya yang sering oleh kelayan atau milikmu. Baik, saya Arisa Arasati, pembangunan dari Pembangunan Indonesia. Baik, lebih lancar di rumah. Dan membahas jadwal ini kebakaran di bagian hari dari orang berangkat kerja. Yang kedua, kata Larasati itu kebakaran di mana? Gara-gara apa? Dasar biji. Ini pabrik petasan kawan. Tapi dia bisa menimbulkan. Ini masih penting Larasati. Ada alat komunikasi. Ini masih penting loh kawan. Tapi coba dia. Dia maju ke depan ngomong kayak gini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong kayak gini ya. Jadi kan kebakaran ya. Nah ini. Ini asap. Ini asap ya. Ini api ya. Api ini api. Nah ya. Jadi kalau kebakaran kayak gini nih. Jadi kalau kebakaran. Ini tuh. Betul ya Allah mancet ya. Astagfirullahaladzim. Ya ya. Jadi kita mau berikan. Nah. Itu bukan di corner. Ini juga hampir di situ. Tuh, ini masih mending, dia masih stay there. Walaupun tadi dari klien, tapi tetap dia lagi, gitu kan? Itu yang selalu anak pondok dulu, biasa. Tepuk tangan orang asal yang ini. Oke. Tepuk tangan, dua, siap. Tanpa suara, sebaliknya musiknya juga tanpa suara. Oke, ini dia. Anak dia ke dalam ini, kan? Ada tulisan yang lain, tulisannya adalah on. Artinya adalah on now, BPN dan BPNs diungkapkan untuk acara-acara. Yang kedua, ketika ada yang tanya, Pak, apa BPN dan BPNs? Kalau saya tuh punya mimpi, kalau saya tuh punya mimpi, pasti yang punya mimpi, yang pasti punya mimpi, Pak, punya mimpi, pas lima semuanya punya mimpi. Apalagi ini sebagai para pasangan punya diri. Aku punya mimpi ini, semua kami berada di satu produk ini. Seperti impian dari sang anak. Ketika sang anak ditanya anak Allah saya kebayoran, you siapa yang punya mimpi yang berani baca mimpinya di depan? Satu anak kelas 3 SD, di depan orang tuanya dia baca di depan, apa yang dia katakan? Dia mengasih kertas kepada kita dan dia baca redaksinya. Dia baca jawab, baca kan? Aku ingin doa buat ibuku. Belakanglah, baca tulisannya. Dia baca doa ya Allah, harapkan baca ibuku dan ayahku dari disambang oleh hati mereka, kurniakan buat Yesus kata Tuhan. Anak-anak yang sedang punya mimpi itu, mungkin aku juga punya mimpi seperti mimpi saat ini. Sebenarnya di Memphis, tapi ketika kami berdua baca dan melihat berarti sesuatu itu, subhanallah, ini harapan desa kami. Tapi anak tak mau mimpi itu menjadi mimpi buruk seperti kejadian yang terjadi di kampus Universitas Haluye. Kami sedang izin kepada kampusnya untuk menayangkan dan menceritakan redaksi ini. Aku melihat dengan saksama yang bagi. Anak yang ini tak mungkin terjadi di area setahun ini. Aku pun biasa. Anak ini adalah anak yang hebat. Dia mahasiswa semester akhir. Jadi kami mengisi seminar motivasi untuk calon wisudawan wisudawati yang akan diwisuda besoknya di kampus Universitas Haluye Sulawesi Tenggara. Baru 5 menit saya bicara apa yang terjadi nak. MC dia maju ke depan, moderator maju ke depan, dan dia mengatakan apa? Pak Chandra, tak perlu kau lanjutkan nih acara cerita ini. Bapak tak perlu mulai lagi acaranya. Ini acara sudah tak kondusif nih. Kalau Bapak tak percaya, lihat di belakang sana, itu sudah bubar semua peserta.
Ana kaget, ana suruh asisten saya untuk melihat ke belakang. Ternyata teman saya juga bilang, "Wah, udah saya anak juga gak kuat pacar dan lihatnya." Antum tahu apa yang terjadi dengan perasaan? Ana menuju ke belakang layar Allah. Ketika ana buka layar itu, ada jendela kan? Ketika ana buka jendela itu, apa yang ana lihat? Anak yang hebat itu, dia punya nilai cum laude, Ustaz. Mahasiswa terbaik, nilai terbaik, orang kelata Sulawesi Tenggara. Tapi hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri. Antum lihat, kasihan ibu ini, nak. Dia jauh-jauh berangkat dengan bapak ini dari Kolaka menuju ke kampus dengan menggayuh sepeda. Ketika sampai ke kampus hanya ingin melihat anaknya pakai toga. Tapi hari itu dibunuh ibu ini. Gara-gara ibu ini meminta uang 150 ribu kepada ketua BEM ini sebagai anaknya. Dia gengsi karena di depan semua mahasiswa ditarik ibu ini menuju ke belakang aula dan dibunuh ibu itu. Anak ini alim, pintar, tapi gak saleh. Orang alim belum tentu saleh, tapi orang saleh sudah pasti alim. You semua dicipta untuk menjadi generasi-generasi yang bukan hanya alimah, tapi saleh. Kesianlah ibu ini. Ini terjadi di tanah Yaman. Dia pemuda yang hebat. Dia entrepreneur, dia pengusaha, dia sudah banyak harta. Tapi hari itu dia berdiri di tanah pasar kota Yaman. Dia berteriak, "Siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini." Ada segerombolan orang datang usang kepada dia, "You ingin kaya?" Satu-satu, "Antara kita di umnik, kau temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami agar kita jual jantung itu dan kau akan lebih kaya dari ini." Dia turun dari pasar, dia lari di atas padang pasir, "Aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu ini." Mudah bagimu. Ketika sampai rumah, nak, dia mengetuk pintu rumahnya. "Ya Umayya, iftahil bab," buka pintunya. Ibu yang sudah tua renta lagi tertidur pulas, mendengar anaknya memanggil. Dia tergopoh-gopoh dari pintu kamarnya. Dia menyusuri dinding. Dia mengatakan, "Anakku memanggil. Aku harus cepat memeluk dia." Dia menemui anaknya sambil tergopoh-gopoh. Udah lemah dia, nak. Dia buka pintu itu. Sampai dia peluk. "Nah, ana mustaqim bik. Aku rindu kepadamu, anakku. Aku tak ketemu kau hanya beberapa jam. Ana mustaqim bik. Aku rindu kepadamu." Tapi anak ini mendorong pelukan itu. Sekalipun dorongan itu pelan, tapi ibu itu terjatuh. Sambil dia mengatakan, "Ana la arju hadha." "Aku tak butuh pelukan ibu. Yang aku butuhkan, aku harus kaya dan banyak harta." Sambil dia mengatakan, "Anakku, kau hanya ingin lebih kaya dari ini." "Aku bisa minta kepada Allah. Tak cukup ibu, tak cukup ini. Aku harus lebih kaya sekarang juga. Apa salahnya anakku?" Dia mengatakan, "Katakanlah kepada ibumu ini, dan aku akan cari apapun yang kau mau." Tapi aku tahu apa jawaban anak itu. Dengan lirih dan teriak dia mengatakan kepada ibu itu, "Ada salahnya ibu. Biar aku lebih kaya dari ini." Kata-kata, "Apa syaratnya?" "Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Aku
ibu itu mengatakan apa? Anakku, jangan jantung. Nyawa sekalipun inkana hada sa'idan. Jika ini buat kebahagiaan, bunuh ibu mendetik ini juga dan ambil jantung ibumu ini. Anda tahu? Dibunuh di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu dalam sebagai saksi di tempat dia disusuinya, dibesarkannya. Tapi ketika dia sudah sukses, dia tega melihat kucuran darah dalam keadaan ibu ini meninggal. Dalam keadaan meninggal, sakaratul mautnya berlinang air mata. Sambil pemuda ini berteriak, ibu, aku sudah membunuhmu. Tinggal satu lagi yang belum aku ambil. Aku harus mengambil jantungmu, ibu. Masuklah tangan kanannya. Dia ambil jantung ibunya. Dia angkat di tangan kanannya. Dia lari di atas padang pasir sambil mengangkat jantung ibunya itu. Meninggalkan ibunya, dia meninggalkan jantung tergeletak di halaman rumah dengan darah yang memiliki sepujuk tubuhnya. Anak ini, dia lari memakai jantung ini sambil dia berteriak, angkatkan kaya. Ini jantung ibu. Tapi Allah berkehendak lain. Jatuh itu jatuh di atas padang pasir karena dia terpeleset jatuh di atas pasir. Jatuh itu jatuh. Dari situ dia baru sadar. Ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku menggelinding di atas padang pasir. Dia kejar jantung ibu. Dia dekat di dadanya. Antum harus tahu, jantung itu dikatakan Allah masih berdetak jantungnya. Allah yang menggerakkan jantung itu masih berdetak. Saat itu baru dia mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku ini masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Nah, kenapa nak cerita kain kepada aku? Orang hebat karena ada energi sang ayah dan ibu di kanan kirinya. Beliau-beliau para guru hebat sampai detik ini karena ada atmosfer sang ayah dan bundanya depan mereka. Antumlah pun sama. Hari ini anak mohon, sekarang antum angkat penanya semuanya di tengah tangan kanan antum. Angkat penanya dengan tangan kanan antum. Anda minta waktu sebentar. Berikutnya, tanpa suara, cukup ada saja yang bersuara. Anda akan sama antum dengan anak-anak di UGM UI. Mainkan segmen mindset antum, the power of being willing. Angkat tangan kiri antum dengan kurasanya. Silakan, jangan diturunkan sebuah anasbah. Yang ada di atas sana adalah kolam walaupun rasa. Tindak komentar silakan diambil gambarnya sebagai bukti untuk takzir hari ini kepada Maha
takzim kepada disemahat atau membawa pulang ekor saya. 3, 2, 1 turunkan sekarang kolam dan dosanya. Anak minta satu halaman kosong antum siapkan hari ini tanpa antum sobek, tanpa antum apakah di rumah antum tunggu komando dari Allah antum. Siapkan satu lembar kosong tanpa antum sobek. Anak minta di segmen terakhir ini hanya enggak sampai 2 menit. Saya mohon waktu 2 menit untuk lebih fokus buka mata hati dan simpan di memori otak kita. Simpan penanya di atas kertas kosong itu, nak. Siapa yang nanya? 5.000 orang di Tanah Palu dengan Kemensos waktu itu, beberapa minggu lalu. Mereka mengikuti dengan baik di puncak acara ini. Anak percaya 800 orang pun antum akan mengikuti dengan baik. Hari ini sebelum kita keluar di ruangan ini, pasti antum gak mau nasib ibu kita sama dengan anak Unhalu dan di negeri Yaman. Anak mohon dengan sangat, yang terbayang di gambar ini adalah orang tuamu, ibumu atau ayahmu. Hari ini luangkan waktumu sejenak. Tuliskan surat bukti antum cinta dan permintaan maaf antum kepada ibu atau ayahmu dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Yang ketika antum menulis, baru menulis untuk mama, yang antum bayangkan ibumu pertama kali mengantarkan antum ke pondok ini, yang antum bayangkan ayahmu yang sudah letih dia mengantarkan antum ke pondok ini, dia membawa tas, membawa bagian antum dan mengantarkan antum sampai ke asrama. Anak yakin antum di situ tidak mau melepas mereka karena antum masih rindu dalam pelukan mereka. Tulislah sebanyak mungkin. Mungkin orang tua semua tak tahu antum tulis ini, tapi hati mereka, mereka merasakan itu. Tulislah dengan penuh cinta, tulislah dengan penuh kelembutan. Yang terbayang pasti antum pernah meminta dia. Ibumu sudah jauh-jauh datang ke asrama putri. Dia kena hujan, kena panas. Ketika sampai ke sini antum tak menemui dia sama sekali. Karena kadang mungkin kita mau punya ibu yang sudah tua renta. Akhirnya ibu itu hanya berada di bawah pohon menunggu sang putri hampir menemuinya. Dan dia balik lagi ke rumahnya. Mungkin di saat liburan aku pernah memegang dia. Gara-gara makan yang ibu masak ini dia tak sesuai dengan harapanku. Sekarang untuk teriak kepada Pak Chandra, tolong jangan bicara ini tentang ibu di depan kami Pak Chandra. Ibu kami ini sudah tak ada Pak Chandra. Ayahmu ini sudah tak ada Pak Chandra. Ayahmu ini sudah tak ada. Setelah ibu mereka sudah tidak ada. Tapi tak perlu antum pikirkan ada di depan belakangnya. Yang antum pikirkan adalah goresan kenangannya dengan mata seperti itu. Dengan antum
tiba dan lepas itu sudah terbasahi oleh air mata. Andaikan ibu tahu, andaikan ayah tahu, dia akan bangga dengan anak hari ini. Walaupun tak terucap dengan lisan, hanya bahasa hati yang terucap melalui lisan. Tapi mereka bisa merasakan itu. Buktikan kepada orang tua kita bahwa kita ini orang yang dibanggakan, tidak berhenti di tengah jalan. Antum berada di samudra asalam sampai titik akhir, sampai antum menjelang-jelang wisuda seperti kata kamu ini. Anak yakin mereka akan bangga dibandingkan yang berhenti di tengah jalanan. Anak itu tidak lebih tengah 5 gunduk. 5. Tulisan itu sudah selesai. Semakin angka ini mundur, anak yakin antum semakin tak kuat untuk tidak berhenti dari tulisan ini. Apa? Antum masih percaya diri untuk bilang, nanti juga saya ketemu Bapak hari Jumat. Siapa yang tahu? Antum pasti gak mau kan? Ketika antum pulang ke rumah, yang nampak adalah bendera warna kuning di depan rumah. Antum saat itu tanya, siapa yang meninggal? Saat itu keluarga antum ada yang meluk antum, sambil mengatakan ibu lah, bapak, pasti antum tak tega. Yang tadinya menyapa antum dengan senyuman, hari itu sudah terkujur menjadi seorang mayat yang kaku, tertutup sarung dan kain. Pasti antum ingin cepat membuka di area matanya. Pasti antum ingin melihat, benar-benar melihat bagaimana kelopak matanya itu terpejam. Antum pasti ingat tinggal kalau dia dimasukkan ke dalam keranda. Sambil digiring, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itu sering kita dengar, tapi hari itu menjadi duka. Dan aku pasti tak tinggal melihat orang tua itu dimandikan, disolatkan, sampai ditimbun di dalam tanah. Nah, kalimat-kalimat yang terakhir kami ucapkan di sini, jadikan energi positif buat asalam people, bahwa santriwati hari ini menjadi santriwati yang berkarakter dan dibanggakan orang tuamu. Ketika antum keluar dari zona asalam di akhir masa pengabdian antum untuk pondok ini, mereka pasti akan bangga dibandingkan di tengah-tengah antum terkena percikan cobaan ujian gara-gara tidak betah dan antum izin kepada pihak pengasuhan santri untuk pulang dari pondok ini, berarti antum sudah gagal mengarungi samudera asalam ini. Teman-teman yang membantu antum untuk keluar pun itu pun sudah gagal. Bertahanlah anak-anakku. Andaikan bagian yang diminta kami datang ke sini,
Andaikan saya dengan Ustaz Yasin datang lagi ke sini, diminta beliau beliau, anak-anak ingin sekali melihat wajah-wajah antum lagi, yang cantik, yang anggun, yang beauty, yang ingatnya dirindukan orang tuanya, yang karakternya dirindukan orang tuanya. Empat, tiga, dua, satu, selesai. Tak perlu antum baca lagi, cukup anti baca ketika anti dalam keadaan lemah semangat. You harus lihat tulisan itu. Ketika anti saat itu ingin pulang ke rumah, dia ingat lagi tulisan yang kau tulis itu. Ketika saat itu kau membentak orang tua, membentak guru, membentak siapapun, kau harus ingat tulisan itu. Mudah-mudahan itu jadi energi buat aku untuk menjadi orang tua yang selalu merindukan aku yang dibanggakan oleh mereka. Disimpan penanya dan dilipat kursanya. Ingat kawan, aku sekarang setia untuk merindukan orang tua. Aku merasa besar dengan mereka. Dan apa rasa kesedihan itu dengan takbir aku? Takbir! Walaupun aku masih dalam masalah sedih, kalahkan itu suara sedih aku dengan takbir. Takbir! Semakin aku angkat vokalnya, ingat, smile face and smile voice, itu yang dirindukan orang tua aku hari ini. Takbir! Boleh posisi tangannya di tepuk tangan, hari ini tepuk tangan lagi. Baik, saatnya saya untuk mengundur di hadapan Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bapak Ustaz, Pak Ustaz, Ustaz yang terhormat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kakak-kakak kelas 6, kelas 5 sampai kelas 1. Terima kasih.